Ginjal merupakan organ krusial dalam tubuh dalam kesehatan kita sehari-hari, dan ginjal berfungsi untuk menyaring racun yang terkandung dalam makanan yang kita konsumsi. Oleh karena itu, bila mana ginjal kita bermasalah dapat menyebabkan menurunnya kualitas makanan dan jajanan yang sering kita konsumsi serta pola makan yang tidak sehat. Seringkali membuat ginjal kita terkena imbasnya. Masalah-masalah kesehatan itu mulai terasa dari yang ringan, sampai yang terberat, seperti gagal ginjal tak urung menjadi momok bagi kesehatan fungsi ginjal kita. Untuk memperbaiki kesehatan fungsi ginjal, ginjal perlu kita bersihkan. Adapun obat alami yang dapat mencegah terjadinya sakit ginjal, berikut ini adalah makanan-makanan yang baik untuk membersihkan ginjal dari racun-racun yang tersaring dan mengembalikan fungsi dan kesehatan, di antaranya. 1. Jus buah bit. Jus buah bit, salah satu obat alami untuk membersihkan ginjal yang tidak boleh kita lewatkan adalah jus buah bit. Buah bit atau jus buah bit kaya akan betanin yang merupakan zat fitokimia yang baik. Mengonsumsi jus buah bit akan membantu kita membersihkan akumulasi stufite dan kalsium fosfat dalam ginjal kita. Penelitian menunjukkan bahwa mengurangi jumlah akumulasi kalsium dalam ginjal, tidak hanya akan membantu mengembalikan fungsi ginjal kita dengan baik, tapi juga menurunkan resiko terbentuknya batu ginjal. Kita disarankan untuk mengonsumsi jus buah bit setiap hari untuk mendapatkan manfaat yang optimal. 2. Jus wortel dan mentimun. Jus wortel dan mentimun merupakan sayuran sumber nutrisi. Jika kita mengombinasikan kedua bahan ini untuk dijadikan jus, ini akan membantu kita menetralisir semua racun dan produk limbah dalam aliran darah. Ginjal mengambil peranan penting dalam proses filtrasi darah. Oleh sebab itu, jika fungsi ginjal mengalami gangguan, ini bisa menimbulkan beberapa masalah kesehatan kulit seperti jerawat, eksim, dan flek hitam. Mengonsumsi jus wortel dan mentimun ini tidak hanya akan membantu kita membersihkan ginjal, tetapi juga membantu kita meningkatkan kesehatan kulit. 3. Kunyit. Kunyit merupakan rempah-rempah serba bisa yang kaya akan kandungan antiseptik. Oleh sebab itu, kunyit banyak digunakan untuk pengobatan berbagai macam penyakit. Selain itu, kunyit juga memiliki fungsi sebagai antiinflamasi alami yang dapat membantu menjaga ginjal kita dari peradangan dan berbagai masalah kesehatan ginjal lainnya. So, jangan ragu untuk memasukkan kunyit dalam menu harian kita, atau mengonsumsi susu kunyit setiap harinya untuk menjaga kesehatan fungsi ginjal. 4. Jahe. Jahe telah banyak dikenal manfaatnya untuk membersihkan ginjal karena kandungan senyawa antioksidannya yang tinggi. Ginjal membutuhkan senyawa antioksidan agar dapat berfungsi dengan baik. Kita dapat menambahkan jahe dalam menu makanan kita, sebab mengonsumsi jahe akan mengusir segala racun dan produk limbah dari dalam ginjal dan tubuh kita. 5. Air putih. Air putih juga bermanfaat dan dapat menjaga tubuh agar tetap terhidrasi, itu adalah salah satu tugas yang tidak boleh kita abaikan. Sebab, dehidrasi akan mengakibatkan masalah kesehatan ginjal seperti batu ginjal. Oleh sebab itu, minumlah air putih secukupnya dalam satu hari minimal 1 liter, itu dapat dipastikan akan membantu kesehatan fungsi ginjal serta organ-organ lain dalam tubuh kita. Semoga bermanfaat.